Meta mengumumkan layanan baru bernama Meta Verified. Layanan tersebut memungkinkan pengguna Facebook dan Instagram mendapatkan verifikasi atau centang biru dengan cara membayar biaya langganan per bulan. Selain itu, pengguna juga bakal mendapatkan keuntungan lain seperti perlindungan ekstra dari akun-akun peniru. Layanan Meta Verified ini mirip dengan layanan Twitter Blue yang dirilis beberapa waktu lalu. Kehadiran layanan centang biru berbayar di Facebook dan Instagram ini diumumkan langsung oleh CEO Meta, Mark Zuckerberg, lewat Meta Channel di Instagram serta sebuah postingan di akun Facebook pribadi Mark. Ia merinci, biaya langganan Meta Verified dipatok seharga $11.99 atau sekitar Rp182.000 per bulan untuk Facebook dan Instagram versi web. Sementara layanan Meta Verified untuk pengguna Facebook dan Instagram versi seluler dibanderol dengan harga lebih mahal, yakni $14.99 atau sekitar Rp227.000 per bulannya. Untuk saat ini, layanan Meta Verified masih diuji coba untuk pengguna Facebook dan Instagram di wilayah Australia dan Selandia Baru. Artinya, pengguna di wilayah lain, termasuk Indonesia, belum bisa mencoba layanan baru ini. Namun, dalam postingannya, Mark berjanji akan segera merilis layanan baru itu ke lebih banyak negara.